Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango pun diperiksa Dewan Pengawas KPK soal dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Nurul Gufron. Mantan hakim itu tidak mengetahui kasus yang menimpa rekan kerjanya ini. Saya pernah diklarifikasi sebelumnya oleh Dewan. Saya sudah sampaikan saya tidak tahu menahu dengan urusan itu. Tapi kemudian dipanggil juga jadi saksi. Ya, saya ulangi lagi pernyataan saya tidak tahu menahu, makanya nggak ada 5 menitan sudah diproses. Tapi hari ini memang ada agenda pemeriksaan Pak Nawawi sebagai salah satu saksi di kasus Pak Gufron ya Pak ya? Iya, itu. Tadinya kan sudah diklarifikasi jauh hari. Saya sudah katakan, saya tidak tahu menahu. Dinaikkan juga tetap jadi saksi. Ya, saya sampaikan lagi, saya tidak tahu menahu dengan urusan ini, gitu. Pak, tapi sebagai Ketua KPK, Pak, memandang kasus ini seperti apa, Pak? Prihatin aja lah dengan situasi semacam ini, bukan menunjukkan kerja-kerja pemberantasan korupsi malah menyajikan yang seperti ini kepada masyarakat. Dan saya rasa gak nyaman banget itu selaku itu pimpinan di lembaga ini. Gimana ya? Sedih aja gitu, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.